Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Andin di dapur kontrakan Andin's Kitchen. Hari ini aku mau masak ayam tumis barbeque dan aku ditemenin sama satu bintang tamu. Sekarang kita lihat bintang tamunya siapa? Misha. Hai, mau masak sama Bunda. Oke, sekarang kita langsung aja simak bahan-bahannya apaan aja sebelum kita masak. Yuk kita lihat. Buat ayam saus barbeque, tentunya kita pakai saus barbeque ya. Nah, aku pakai saus barbeque-nya merek ini, Del Monte. Terus aku juga udah punya ini dada ayam yang sudah dibuang tulangnya lalu dipotong kecil-kecil sebanyak 500 gram saus tomat. Saus tomat. Ya. Terus lada putih bubuk. Mayo. Ini bebas aja. Bebas aja mau merek apa, kebetulan yang ada di warung ini ya udah aku pakai ini aja. Terus di sini ada bumbu tumisnya, bawang bombay 1 buah ukuran sedang. Ukuran sedang kita potong-potong. Kemudian ada 7 siung bawang putih yang udah dimemarkan sama 5 cm jahe yang udah dimemarkan. Misha, perkenalin diri dulu. Halo, aku Misha. Gitu. Halo, aku Misha. Kan gak kelihatan sini. Halo, aku Misha. Aku sekolah di Popsicle. Popsicle apa? Preschool. Aku kelas. Aku kelas kindergarten tuh. Kindergarten tuh, iya. Aku orang. Orang Bekasi. Langsung aja kita mulai. Ih, panas. Sekarang Misha di sini tugasnya ya gini-gini aja. Duduk sini. Duduk. Mau bantuin. Takut kena api. Mau bantuin, maunya potong. Kan ada bunda potong. Mau bantuin. Tar. Bantunya apa dong? Ngomong aja udah. Gak mau. Bosan. Keahlian Misha kan ngomong. Gak mau. Misha-nya maunya itu. Masih bahan-bahan juga. Oh iya, terus bahan-bahannya apa ini? Ini apa tadi? Apa? Ini apa? Iuh. Apa? Bau. Jahe. Ya, ini bawang bombay. Ini bawang. Bawang apa? Bawang merah. Bawang putih kan warna putih. Bawang putih. Sekarang kita tumis bumbunya. Bantuin. Nanti kita panas. Ini mami mau bantuin. Ini keahliannya Misha, ini adalah keahlian ngomong. Gak mau. Kita tumis bumbunya sampai harum dan matang. Kok bisa gak nyampe? Ini cepet banget masaknya, jadi bisa juga buat sarapan. Dan selain itu gampang banget dibuatnya dan bahannya itu nggak terlalu banyak, jadi teman-teman gampang lah ya untuk pemula-pemula. Ini sesuatu yang gampang dan enak. Sekarang kalau sudah harum dan matang, aku masukin ayamnya. Lalu aduk sampai berubah warnanya jadi putih merata. Sama. Enggak, ini kita mau dikasih tugas. Nih, tugas Misha, pegang ini sama pegang ini. Kita aduk.
lada kak. Sekarang kita masukin lada putihnya sesuai selera aja. Bisa tomat. Ya. Kak. Buat apa air? Biar matang banget. Kita masukin air sebanyak 200 ml. Lalu kita masukin saus barbeque-nya. Panas banget. Panggilin ayah kak, bener gak kuat kak? Ya. Bukain saus barbeque. Itu keras. Gak usah dicatat ya teman-teman, karena nanti aku bakal tulis di captionnya resepnya gimana selengkapnya. Bawa sini. Awas pecah. Sekarang kita masukkan saus tomat. Bukan. Apa? Saus barbeque-nya. Isya, gak usah dibagi ya? Bagi. Gak usah. Kita masukin saus barbeque-nya 4 sendok makan. Daun tomat. Dia suka makan tomat. Iya. Lalu masukin lagi saus tomatnya. Ini saus barbeque-nya sebenarnya sesuai selera aja, mau banyaknya seberapa. Nih, kok kayak kentut? Shhh. Ya, kentutnya Misha. Enggak. Kita perbesar api. Jatuh keluarnya. Jatuh keluarnya. Kita beri kaldu bubuk. Nih. Secukupnya. Terus ini. Ya kan? Nih. Kita kasih garam. Secukupnya. Terus ini. Lalu kita kasih gula pasir. Gula pasir. Gula pasirnya agak berani ya. Agak lebih banyak gula pasirnya. Terus ini? Enggak, enggak usah. Gula merah? Enggak. Masak. Bisa mau pisang enggak? Pisangnya. Amin gimana? Sini bisa duduk sini. Pisang, pisang. Bismillah. Bismillah. Aku makan dulu. Aku makan dulu. Permisi. Enggak usah. Kenapa? Kan ini lagi nyuci. Buat teman-teman yang suka pedas, ini juga bisa ditambahin saus sambal ya teman-teman. Cuman karena ini aku mau buat anak-anak juga, jadi aku nggak tambahin saus sambal ini. Terus perlu diketahui juga bahwa saus Del Monte ini udah ada rasa asinnya, jadi untuk masukin kaldu bubuk sama garamnya itu perlu hati-hati banget, khawatir nanti keasinan ya.
Pastikan ayamnya matang sempurna, bumbunya juga udah betul-betul meresap. Jadi rasanya baru enak. Apa itu yang merah-merah? Ya. Sebetulnya ini juga bisa ya, kalau teman-teman mau ayamnya itu dimarinasi pakai bumbu barbeque-nya semalaman baru ditumis. Itu juga pasti lebih enak lagi karena dia enak, bumbunya lebih meresap. Dimarinasi semalaman langsung ke kulkas. Nah, enak ya. Teman-teman ini ketalannya udah pas dan bumbunya udah meresap, rasanya juga udah enak. Kita matiin apinya. Sekarang kita plating. Plating? Apa itu plating? Piringin. Semprot mayo. Bisa. Ya. Matain. Lihat masakannya. Bagus. Tumis ayam barbeque ala Andin's Kitchen dari dapur kontrakan sudah selesai. Selamat memasak.